Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan KD 3.9/4.9 untuk perbandingan. Putias mengapresiasi dahulu karena dari penilaian yang dilakukan beberapa minggu yang lalu, sebagian besar dari Anda sudah mendapatkan nilai yang baik ya. Bagi yang belum optimal, Anda masih bisa memiliki kesempatan untuk menambah poin Anda dengan menyelesaikan KD ini dengan praktek kita pada hari ini ya. Apa akan kita lakukan? Mari kita lihat bersama.
Nah, ini adalah target penilaian. Ya, sebentar. Supaya tampak ya, target poin terbaik Anda. Nah, di sini bisa dibaca nanti dengan jelas ya. Kalau Anda ingin mendapatkan poin tertinggi untuk semua hal yang dinilai ini, silahkan baca baik-baik apa yang dinilai di sini. Ya, oke. Jadi, untuk mendapatkan poin tertinggi, konten Anda wajib memiliki minimal 5 perbandingan yang diungkapkan dengan struktur yang benar. Ya, jadi dipraktekkan strukturnya yang benar ya. Kemudian dampak karya. Jadi namanya membuat perbandingan yang tadi diminta harus membangkitkan. Kita ingin membuat pilihan ya, pendengar ingin buat pilihan. Nah, itu pastilah harus disampaikan dengan cara yang menarik, yang membuat orang tergoda, ya kan? Nah, disitulah poin tertinggi untuk poin dampak karya. Nah, poin kualitas karya akan terkait dengan, kalau itu produk audiovisual, pastikan ketika kalian berbicara, suaranya jelas ya, artikulasi jelas ya, tidak geremeng. Nah, kemudian cara menunjukkan visualnya juga komunikatif ya, jadi enak didengar, enak dilihat ya. Untuk yang berbentuk visual, jadi yang karya poster, booklet juga begitu, pilihlah font, tulisan dan kalimat yang nyaman untuk dibaca ya, hurufnya terbaca dengan nyaman dan sebagainya. Pokoknya karyanya menarik, nyaman, komunikatif ya, dan bahasa Inggrisnya benar, itu pasti poinnya 4, 4, 4, dapat poin tertinggi. Nah, silahkan buat target poin terbaik Anda. Oke, anak-anak, itu tugasnya, sehingga tolong diperhatikan, walaupun due date-nya adalah tanggal 12 April, tetapi kerjakanlah mulai sekarang supaya tidak menumpuk menjadi beban untuk pekerjaan Anda. Oke, sesuaikan produk dengan potensi Anda, dengan minat yang paling mendekati dengan kemampuan Anda. Ya, selamat bekerja, Tuhan memberkati.